Selamat pagi dan salam damai kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, dimanapun Anda berada. Selamat mengikuti Misa Hari Raya Christmas atau juga dikenali sebagai Hari Raya Natal. Pada Hari Raya Natal ini, kita merasakan bahwa kita merupakan sebuah keluarga besar. Kita bergembira dan menikmati kemeriahan dan suasana kekeluargaan. Kita juga saling mengucapkan Selamat Hari Natal kepada sesama kita sendiri sebagai saudara, putra dan putri Bapa di surga. Berbagai macam perasaan yang kita alami seperti kagum, gembira, dan syukur. Dengan itu, celebrant yang akan merayakan Misa Kudus kita pada pagi ini adalah Reverend Father Henry Saleh, dan juga dibawa kepada Anda secara langsung dari Cathedral St. Joseph ke Uskupan Miri, Sarawak. Dengan itu, mari kita mulakan perayaan Ekaristi kita dengan iringan lagu pembukaan Mulia Raja. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita
supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah yang menciptakan martabat manusia dan masih lagi memulihkannya dengan keajaiban, izinkanlah kami berdoa agar kami dapat berkongsi dalam keilahian Kristus
yang dengan rendah hati telah berkongsi dalam kemanusiaan kami, yang hidup dan berkuasa bersamamu dalam kesatuan Roh Kudus Allah selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan menghayati sabda Tuhan dengan sepenuh perhatian. Pembacaan dari Nabi Yesaya. Alangkah indahnya di atas gunung-gunung melihat kaki mereka yang membawa berita baik, yang mengkabarkan kedamaian, yang membawa kabar kesukaan, yang mengkabarkan penyelamatan, yang berkata kepada Sion, Allahmu bertahta. Dengarlah, para pengintipmu menyaringkan suara. Mereka bersorak-sorai bersama-sama, karena dengan mata kepala sendiri, mereka melihat bagaimana Tuhan memulihkan Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama. Wahai reruntuhan Yerusalem, karena Tuhan telah menghiburkan umat-Nya, Dia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah memperlihatkan kuasa-Nya yang suci di hadapan mata segala bangsa. Segala hujung bumi akan melihat penyelamatan dari Allah kita. Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua
kepada Tuhan seluruh bumi. Menyanyilah, bergembiralah, dan nyanyikanlah pujian. Semua berdosaku ini telah melihat penyelamatan Allah. Menyanyilah kepada Tuhan dengan kecapi, dengan kecapi, dan nyanyian mazmur, dengan nafiri dan sangkakala, bersorak rianglah kehadiran Tuhan Raja kita. Pembacaan dari surat kepada umat Ibrani. Allah telah berfirman pada pelbagai zaman dengan aneka cara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya yang telah dijadikannya pewaris kepada segala galanya. Melalui anaknya itu, Allah telah menciptakan alam semesta. Anak itu adalah sinar gemilang kemuliaan Allah dan gambaran sempurna kewujudannya. Dia memelihara segala galanya dengan kekuasaan firman-Nya. Setelah menghapuskan dosa kita melalui diri-Nya sendiri, Dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia, yang bertahta di surga. Diri-Nya jauh lebih baik daripada para malaikat, karena melalui warisan Dia telah mendapat nama yang lebih cemerlang daripada mereka. Kepada malaikat manakah Allah pernah berfirman, "Engkau anakku, pada hari ini aku menjadi bapamu, dan juga aku akan menjadi bapanya, dan dia akan menjadi anakku." Selanjutnya, apabila Allah menghantar anak sulungnya ke dalam dunia, maka firman-Nya, "Hendaklah semua malaikat Allah menyembah-Nya." Sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari yang suci sudah pun menjelang.
Hai bangsa-bangsa, sembahlah Tuhan, karena hari ini cahaya yang gemilang telah menyinar ke bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui dia. Daripada segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Hidup ada dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia. Dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Itulah cahaya benar yang menerangi setiap manusia, sedang mendatangi dunia. Dia berada di dunia, dan dunia telah dicipta melaluinya. Namun manusia di dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada miliknya sendiri, tetapi miliknya tidak menerimanya. Namun demikian dia memberikan hak menjadi anak Allah kepada mereka yang menerimanya dan percaya dalam namanya. Kelahiran mereka bukan melalui darah keturunan atau kehendak manusia atau kemahuan seorang lelaki, tetapi karena perbuatan Allah. Firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, hari ini kita harus bersuka cita. Kita harus bersuka cita. Tapi bila saya lihat kita semua di sini, saya rasa saya sangat takut. Macam kamu mau makan saya saja. Coba senyum sedikit, walaupun tidak nampak. Senyum. Kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. Kenapa kita di sini? Kenapa kamu di sini? Kenapa saya di sini? Kenapa? Satu jawaban dia. Karena Yesus. Dan karena Yesus juga, kita harus kembali kepadanya. Balik ke gerejanya. Jadi jawaban dia. Dan tujuan utama perayaan pada hari ini adalah Yesus, saudara-saudari, Allah telah menjelma dan menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita melalui Yesus. Jadi hari ini adalah hari yang sangat mengembirakan dan hari yang kita nanti-nantikan. Kini hari ini sudah kunjung tiba, di mana kita merayakan hari kelahiran Yesus di dunia. Hari kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita, di dalam community dan juga
di dalam keluarga kita. Seperti yang saya katakan, tumpuan hari ini adalah Yesus yang lahir di Palungan. Karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, kepada semua kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, datang ke dunia untuk menyelamat dan membebaskan kita dari kuasa dosa dan juga kuasa kematian. Saudara-saudari yang terkasih, tujuan Yesus datang dan lahir ke dunia tidak dapat dipisahkan dengan salib. Tidak dapat dipisahkan dengan salib. Itulah misi utama Dia, salib. Yesus yang pada hari ini lahir di Palungan. Dan Dia juga mau lahir di dalam kehidupan kamu dan saya, di dalam hati kita masing-masing. Hari ini telah lahir bagimu Sang Penyelamat. Saudara-saudari, adakah Christmas tahun ini ada bezanya dengan Christmas yang sudah lalu ataupun sebelum ini? Bukan hanya tahun lepas, tetapi tahun-tahun yang sudah. Adakah Christmas tahun ini berbeza dengan tahun-tahun yang sudah? Adakah kehidupan kita ada bezanya dari tahun-tahun yang sudah? Adakah kita sudah bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih? Yesus adalah sabda yang menjadi manusia, dan Dia mau tinggal bersama dengan kita. Yesus hari ini bukan saja mau lahir di dalam palungan, tetapi Dia juga mau lahir di dalam hati kita. Dia juga mau lahir di dalam kehidupan kita, di dalam community dan juga keluarga kita. Dia adalah sabda yang menjadi manusia yang mau tinggal bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan berserta dengan kita. Christmas adalah pewartaan kasih Allah yang begitu besar kepada umat manusia. Melalui Yesus dan di dalam Yesus. Jadi sekali lagi saudara-saudari, saya ingin mengajak semua kita untuk bergembira dan bersuka cita, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus bukan hanya lahir di dalam palungan, tetapi juga lahir di dalam hati kita. Dan ianya tidak berhenti di sana, saudara-saudari. Kita juga hari ini dipanggil untuk menyatakan dan mewartakan kabar sukacita ini kepada semua orang di dunia. Dalam kalangan community, keluarga, bahkan siapa saja. Karena Yesus lahir bukan hanya untuk kita, tetapi Yesus lahir untuk semua. Jika hari ini kita tidak dapat ingat apa yang pada sampaikan, tapi ingat satu perkara. Tujuan yang pertama dan utama perayaan hari ini adalah
Yesus. Dan dia juga adalah sebab dan musabab kenapa kita datang hari ini. Dan bagi kita yang belum lagi masih mau datang, ingat tujuan utama untuk kita kembali kepada dia, kembali kepada gerejanya adalah Yesus. Dan bahagilah Yesus yang lahir hari ini kepada semua orang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari syurga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Kita berlutut. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Dan pada hari ketiga, ia bangkit menurut kitab suci. Dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ya Tuhan yang menghidupkan, ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan pengantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Juru selamat kita telah dilahirkan di dalam kandang sapi dan dibaringkan di dalam sebuah palung yang hina untuk mengajar kita bahwa orang yang rendah hati mewarisi kerajaan cahaya. Melalui kebesaran cinta kasih Allah Bapa, kita memanjatkan permohonan kita kepadanya. Sautan untuk setiap permohonan ialah, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga kami dapat mewartakan firman Allah ke seluruh dunia melalui kesaksian yang penuh dengan kegembiraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat benar-benar wujud dan tercapailah perdamaian
bukan peperangan, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi semua umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kita, ya Bapa, semoga kelahiran putra kedamaian dapat menggerakkan umat Kristian untuk menghulurkan bantuan dan bekerjasama dengan semua orang yang berhati mulia untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang harmoni dan makmur. Marilah kita mohon. Bagi diri kita, ya Bapa, semoga dalam perayaan Natal ini, hati kami akan terbuka untuk menerima Yesus, firman Allah yang kekal, dan menjemputnya untuk tinggal bersama kami selama-lamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk penakhiran pandemik yang cepat, dan semua orang akan bekerjasama dengan proses pemberian vaksin. Kita juga mendoakan agar vaksin ini berkesan, agar kehidupan kita dapat kembali normal tidak lama lagi. Marilah kita mohon. Mari kita sunyi sejenak untuk berdoa bagi keperluan kita masing-masing. Mari kita mohon. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menghantar putramu untuk dilahirkan sebagai seorang manusia. Bantulah kami untuk senantiasa bersyukur ke atas kurniaan yang agung ini, dan senantiasa berusaha untuk menjalani kehidupan kami mengikut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Untuk persiapan persembahan kita, sama-sama kita nyanyikan lagu persembahan kita, Natar Pertama. Thank you.
Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami pada hari yang mulia ini, ketika Engkau menunjukkan perdamaian yang membuat kami berkenan di matamu, dan memperkenankan kami untuk kepenuhan ibadat ilahi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaanmu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepada-Mu. Pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hambamu, Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Richard, dan para penjaga iman yang benar, Katolik dan Apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, dan imannya kepada-Mu engkau kenal, dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepada-Mu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan
kepadamu korban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Maria, perawan tanpa noda, melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormatinya, terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang bahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Bartholomeus, Matthews, Simon, Thaddeus, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes, dan Paulus, Cosmas, dan Damianus, dan semua yang kudusmu atas jasa dan doa mereka. Semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu, kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku.
marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, korban-Mu ini. Korban kudus, korban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu, Habel, dan korban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, korban tak bernoda, yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek, Imam Agung-Mu. Kami mohon kepada-Mu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu. Ke semua yang mengambil bagian dari altar ini, dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu. Yang telah mendahului kami dengan meterai imam dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matthias, Barnabas, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka. Bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah, inilah Yesus, sabda yang menjadi manusia yang mau tinggal dengan kita. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah sahaja, maka saya akan sembuh.
Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku ingin menerima Engkau ke dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental pada saat ini, maka sekurang-kurangnya datanglah ke dalam hatiku secara rohani. Aku memelukmu seolah-olahnya Engkau telah datang selalu, dan aku ingin mempersatukan seluruh diriku denganmu dengan sepenuhnya. Janganlah biarkan aku terpisah darimu. Amin. Thank you.
Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, seperti mana penyelamat dunia yang dilahirkan pada hari ini adalah pencipta generasi ilahi bagi kami, maka kaburkanlah agar dia juga menjadi pemberi kehidupan abadi yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Sempena dengan tahun Santo Yusuf, mari kita sama-sama berdoa kepadanya. Tidak ada. Oke. Jadi saudara-saudari, ya, saya ingin ambil kesempatan ini mewakili Bapak Uskup dan juga Padri-Padri untuk paroki kita mengucapkan selamat Natal atau selamat Christmas buat kita semua. Nah, semoga Tuhan memberkati kita. Ya. Jadi marilah kita bagikan Yesus kepada orang lain, orang yang memerlukan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Tundukkan kepala dan mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara-saudari. Amin. Amin. Semoga dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang telah menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Nah, semoga dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan juga surgawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Amin. Nah, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Hiduplah dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Untuk mengakhiri misa kita pada pagi ini dengan penuh kesyukuran, mari kita ceriakan perjalanan kita bersama dengan Tuhan melalui nyanyian Hai, marilah wartakan.
blessed Christmas. We wish you a blessed Christmas. We wish you a blessed Christmas and a holy New Year. Salam Hari Nata, Salam Hari Nata, Salam Hari Nata, Dan Tahun Baru. Kong Chu Ni Sheng Kong Kwai Le, Kong Chu Ni Sheng Kong Kwai Le, Kong Chu Ni Sheng Kong Kwai Le. Prospero.